Okey, pagi-pagi ni aku bangun, saya dah pancit dah pula. So aku nak cari dia punya kebocoran kat mana. Nak cari bocor kat mana, aku nak kena pump dulu eh. So ni peluang aku untuk tunjuk aku punya double cylinder pump. So ini pump aku pakai dah 2 tahun lebih ya. Dah banyak bantu orang kat tepi jalan juga. So kelebihan pump ni, dia double cylinder tau. So dia lebih lasak sikit dan lebih kuat. Ini spek dia 12 volt, ampere maksimum 30 amp lah, 2.54 cubic foot per minute. So duty cycle 30%. So dia datang sekali dengan ni, dia punya extension hose. Kalau nak pakai bateri tu pun dia ada dia punya tempat sambung. Tapi ni aku akan cucuk direct kat soket cigarette light dalam kereta lah. So aku pakai cucuk ni terus direct. Aku on engine lah supaya bateri tak cepat habis. Dan kita tengok berapa cepat kita nak pump. Tengok kaki dia pun dah hilang satu getah. Tapi tak apa. So ni aku nak pump dulu dan aku nak cari mana paku yang bocor dia ni. So ni sambung. Ini jenis screw lah. Okay, jadi sebelum kita aku akan on engine ni kita jalan. Okay, ni aku letak kat sini. Aku akan on kan lah switch dia dekat bawah ni. Boleh tengok nampak switch dia. Okay, ni aku kasi laju sikit lah. Kalau tak penat korang nak tengok kan. So basically dia daripada depan cik betul ke penuh dalam 2 minit. Okay, so korang nampak kan, cepat ni dia punya pressure pun dah cukup tanpa saya. Paling murah yang aku beli RM50 bawah RM50 dan RM47. So korang boleh beli dan simpan dalam kereta, sangat-sangat berbaloi, aku recommend. Kalau korang nak tengok video aku tanpa saya, boleh cari video aku dan sebelah kita tanpa saya. Okay guys, thank you, assalamualaikum, jumpa, follow and share.